istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Perhatikan sikap sempurna. Sikap sempurna saya jelaskan untuk tumit merapat-rapat ini. Untuk kaki, ujung kaki buka 45 derajat. 45 derajat. Jangan terlalu lebar, nanti kalau terlalu lebar tidak seimbang. 45 derajat. Langsung praktek. 45 derajat, yang belum sesuai sesuaikan. Untuk tumit merapat. Perhatikan 45 derajat itu tumit merapat. Posisi ujung kaki buka 45 derajat. Nah, kayak saya ini contoh. Ada gerakan gini, ini sikap diam tapi buka gini. Sikap diam itu sikapnya tegap. Pandangan lurus ke depan. Posisi bahu tegap, pandangan lurus ke depan. Posisi tangan mengepal seperti umrah santan. Seperti memeras santan, ya. Itu menggenggam, kalau ini mengepal. Lurus jahitan celana. Ya. Lurus dengan jahitan celana, lihat. Dirasakan, dirasakan nanti. Lurus dengan jahitan celana. Tegap, gak nolah, gak tolah toleh, gak nunduk. Terus posisinya pandangan lurus, lurus ke depan. Ya. Ya. Saya kasihkan beberapa materi dasar dalam peraturan baris-baris, baris berbaris ya. Perhatikan. Perhatikan dulu ya. Istirahat di tempat. Gerak. Ya, perhatikan. Sebelum saya laksanakan praktek, saya sampaikan dulu peraturan baris berbaris itu. Ada hadap kanan, hadap kiri, santai, perhatikan dengan santai aja, gak usah tegang biar gak cepet capek. Hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, balik kiri itu tidak ada ya, balik kiri tidak ada. Hadap serong kanan, hadap serong kanan, terus hadap serong kiri, ya, ya langsung, perhatikan, perhatikan aba-aba. Terus perintah pelaksanaan, ada jeda waktu di antara aba-aba dan perintah pelaksanaan. Biar pada saat pelaksanaannya nanti tidak goyang-goyang. Maksudnya siap goyang-goyang gini biasanya. Kalau nunggu apa konsentrasi dengan perintah pelaksanaan, gerak itu baru melaksanakan brek gitu ya. Ya perhatikan. Siap. Gerak. Sama-sama. Ya. Biar kelihatan atau kompak dengan hitungan. Hitung dalam hati, hitung dalam hati dulu. Ya, perhatikan ya. Istirahat di tempat ya. Istirahat di tempat, gerak. Siap! Gerak! Gerak gitu ya. Kalau istirahat, istirahat di tempat. Gerak! Satu, dua. Ya, dihitung ya. Hitung sama-sama. Dihitung sama-sama. Yang keras gak apa-apa. Siap gerak. Satu, bah, dua. Itu perintahnya siap gerak. Satu dua itu istirahat ya. Ya istirahat dulu, istirahat. Istirahat di tempat. Gerak. Siap gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Jangan melamun. Perhatikan konsentrasi aba-aba. Hadap kanan. Gerak. Ya betul. Satu, dua, tiga. Tapi pelaksanaannya kurang patah-patah, kurang cepat gerakannya. Hadap kiri. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Satu, dua. Siap. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Satu, dua, tiga.
Ya. Hadap kanan. Gerak. 1, 2, 3. Posisi ini tetap membuka 45 derajat. Kalau istirahat itu membuka 60 derajat. Cek. 60 derajat itu sejajar dengan bahu. Bahu, kaki dengan bahu itu sejajar ya. Jadi kelihatannya nampak bagus tegap gitu ya. Ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berdiri. Semangat, semangat. Jalan di tempat. Gerak. Posisi rata-rata air, ya. Jangan terlalu cepat. Kalau abah-abahnya berhenti, itu pas posisi di sebelah kaki sebelah kiri, ya. Berhenti. Gerak. Nah, jalan di tempat. Gerak. Gerak rata-rata air. Jangan terlalu cepat. Ini bagus ini. Ikuti. Gerakannya enggak sama ini kalau gitu. Meskipun pergerakannya ini lama, kalau gerakannya santai, itu akan tetap stabil. Ya. Jangan terlalu cepat. Ready. Haluan kiri maju. Dan. Langkah tegap maju. Jalan. Yeah.
kita dalam rangka MPLS. Masa pengenalan lingkungan suara. Dari poin MPLS itu kita sampaikan masa pengenalan itu adalah orientasi, di mana adik-adik ini adalah siswa baru yang harus menyesuaikan dengan lingkungan sekolah. Apabila ada hal-hal yang kurang mengerti, kurang paham masalah pelajaran, masalah kehidupan lingkungan di pondok, itu adalah harus berkomunikasi dengan yang lebih lama di sini, seniornya. Ya, apalagi di sini banyak dari daerah luar. Seperti yang saya tadi tanya, ada dari daerah Leces, Probolinggo. Mungkin dari daerah lain, dari Kalimantan juga ada mungkin. Makanya ada banyak berorientasi dengan lingkungan sekolah. Ada hal-hal yang kurang paham mengenai pelajaran, harus ditanyakan. Kalian ini semua adalah generasi emas yang disiapkan oleh kedua orang tua sampean, oleh sekolah, oleh guru, untuk menjadi seorang pemimpin. Terus ya, disiapkan untuk jadi seorang pemimpin. Awalnya dari murid dulu, dari murid nanti guru kemudian belajar, ya, dari kemudian mengajar, dari belajar, mengajar, dan seterusnya. Prestasi itu baik dari pelajar dan lain-lain. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, mau? Mau. Tahu apa? Ya. Untum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Yang dilahirkan ke muka bumi ini untuk menjadi menyuruh amal ma'ruf, mencegah dari perbuatan jahat. Itu adalah yang dilahirkan dalam Al-Quran. Suratnya surat apa saya lupa. Saya lupa suratnya hafal ayatnya. Terus yang kemudian saya sampaikan, ada semua ini disiapkan untuk menjadi diri atau pribadi yang baik, nanti jadi pemimpin yang baik. Kalau suatu saat nanti pemimpinnya baik, insya Allah negara ini akan baik dan makmur jaya masyarakatnya. Perkenalan dulu. Perkenalan singkat, nama saya Nurul Wakid. Alamat tempat tinggal di Desa Panglegur, Panglegur, Makassar. Ya, Madura Kasar. Madura Makassar Oku, Pak. Kecamatan Telanakan. Untuk saya dinas di Kodim Pamekasan. Untuk rayon militer di Kecamatan Palengaan, di Koramil Palengaan. Jabatan definitif saya ada di Babinsa Angsana. Untuk Bapak Pundisin itu ada di Potoan Lao. Beliaunya sebagai Babinsa Potoan Lao. Status keluarga, saya mempunyai 2 orang istri. Yang kedua itu punya 3 orang anak. Yang berkenalan anak saya yang terakhir cewek. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Apabila ketemu di jalan, saya sering lintas di depan sini, panggil. Insyaallah saya berhenti. Ya, perkenalan Sohib. Oke? Oke. Sohib. Dari beberapa perkenalan, saya ada yang ditanyakan. Ya. Saya lulusan Pondok Metal. Saya S3. SD, SMP. Bukan SMA, saya Madrasah Aliyah.
Kita kerukun. Ini SMK, tapi saya mannya, man. Jadi kalau apa masalah saya sama Hadi, kita udah tahu. Iya. Bukan banyak. Ya. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Mana? Mana? Sudah menggantungkan cita-cita. Cita-cita itu apa? Saya itu apa? Itu harus dibuku biar ada semangat belajar. Kalau sampean nanti apa belajar dengan semangat, rajin, cerdas tapi dengan iman. Ya. Karena apa? Sekarang zamannya sudah zaman akhir. Jadi pejabat mau korupsi. Ya, jadi pemimpin enggak senang-senang sudah dapat nabuah. Enggak boleh. Makanya dengan landasan iman dan Islam itu harus menjadi fondasi bagi kalian semua. Ya. Ya, Pak. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ketemu stop. Halo, panggil ya. Oke, Pak. Oke. Punya akun, Pak. Punya ya, Lian sekolahnya. Punya. Langsung bangun. Langsung garap, garap. Ayo, buka, bisa. Buka hebat. Tenang kalau. Ya, sih aja. Satu kelompok dulu. Anggap ini persembahan untuk. Ya, saya mau tak video nanti tak kirim ke YouTube. Selamat datang. Penyusup. Hai. Yang lain ke pinggir. Awas. Awas jangan. Awas. Ayo cepat. Tinggal cepat. Ayo. Oke, bikin. Bisa. Bisa. SMK. Hebat. Bang.
Eka.